banjir bandang. Ya Allah. Yang terjebak, Pak, di sana itu. Saya pegangan apa itu tiang sama teman-teman santri putri 4 orang. Nah, ya, selama itu, selama saya di sana belum jebol, tiba-tiba air itu apa tembok itu jebol, Pak. Oh. Blum gitu. Sudah wes nggak bisa kemana-mana saya, Pak, menyelamatkan diri pegangan di tiang itu wes. Masuk di kawasan komplek. Masuk dengan cepat. Ya? Semua pertama dari gerbang sana, Pak. Pertama dari gerbang, kok dari gerbang itu sudah apa namanya meluap. Saya calling ya, Pak, hubungi anak-anak santri, ayo rek menyelamatkan diri rek, ayo rek. Nah, ternyata saya sendiri yang terjebak. Setelah kami melakukan asesmen di beberapa titik di Kerajaan B Desa Bangsal Sari, ada beberapa rumah warga yang tergenang air lumpur sampai saat ini, dan yang kita lakukan pada saat ini yaitu berupaya untuk melakukan pembersihan rumah warga yang masih terendam banjir, yaitu dengan menggunakan alkon. Begitu. Ketebalan lumpur kira-kira sampai berapa cm? Ketebalan itu sampai 30, ada yang 50 cm.